Selepas bekas suami Lufia Omar mendakwa menjadi mangsa fitnah pelakon berkenaan, aktris Julia Farhana turut berkongsi perkara serupa, sekaligus mendedahkan dia adalah tunang kepada Dr. C. Hafiz. Julia atau Julia Farhana Marin 28 berkata, ekoran berdepan fitnah Lufia, dia terpaksa membuat laporan polis bagi mempertahankan dirinya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Kenapa bila dah dekat tarikh perkahwinan baru terjadi semua ini? Saya buat laporan polis kerana sahabat dan rakan kongsi perniagaan saya diganggu dengan gambar-gambar saya di tempat awam berserta pelbagai fitnah. Fitnah besar bahawa saya melakukan sesuatu yang salah di sisi undang-undang, itu tujuan laporan polis dibuat, katanya. Julia berkongsi perkara itu menerusi hantaran di Instagram miliknya berserta salinan laporan polis bertarikh 7 November 2022 serta paparan tangkap layar perbualannya bersama seseorang dipercayai Lufia. Dalam pada itu, Julia memberitahu dia pernah cuba berbincang dengan Lufia namun tindakan itu tidak berakhir dengan baik, malah difitnah dengan tuduhan tidak berasas. Meskipun Dr. C. Hafiz menasihati agar tidak berhubung dengan Lufia, namun dia tetap berdegil kerana menghormati pelakon itu sebagai ibu kepada anak bakal suaminya. Berkali-kali bakal suami nasihatkan supaya jangan berhubung dengannya, saya degil, saya respon sebab apa, sebab nak hormati dia dan buka peluang untuknya berbincang dengan saya sekiranya diperlukan. Saya tiada masalah kalau nak berbincang, bagaimanapun saya dihina, tunang saya terima fitnah dan hinaan tentang saya, namun saya masih kata tidak mengapa, mungkin dia salah faham sekarang, secara umum, jelasnya. Berkongsi kekecewaan tersebut, Julia berkata, dia enggan masuk campur dalam kemelut melibatkan Dr. C. Hafiz dan Lufia, namun keadaan menjadi keruh apabila namanya turut dikaitkan sama. Saya tak ada niat untuk terbabit dalam masalah ini. Saya terima masa lalu bakal suami saya. Niat saya mudah, saya nak berbaik tetapi dibalas sebegini. Saya adalah orang yang waras dan saya nak kembali kepada kehidupan peribadi saya, katanya lagi.